Hari ulang tahun Jakarta hari ini, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama meresmikan 20 bus baru TransJakarta buatan Eropa. Ahok juga meresmikan layanan call center untuk pengguna TransJakarta. Sebanyak 20 bus Scania buatan Swedia akan mulai beroperasi pada pertengahan Juli besok setelah proses administrasi dan perizinan kendaraan selesai diproses. Bus baru TransJakarta ini dibeli melalui pengadaan barang jasa secara elektronik atau e-katalog, di mana lelang dilakukan secara transparan melalui LKPP, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah. Bus pabrikan Swedia itu akan beroperasi di koridor yang bisa dilalui bus gandeng. Setiap bus memiliki kapasitas penumpang hingga 140 orang dengan 39 kursi, yang terdiri dari 6 kursi prioritas dan 2 ruang untuk pengguna kursi roda. Bus juga dilengkapi 4 CCTV di bagian dalam dan 2 CCTV yang terletak di depan serta belakang bus. Berikutnya, 31 bus Scania akan tiba di Jakarta sebelum Desember tahun ini. TransJakarta juga menyediakan layanan call center 1500102 untuk informasi dan keluhan pengguna TransJakarta. Saya berusaha terus supaya pembelian barang di Indonesia, khusus di Jakarta itu, melalui LKPP e-katalog. Ini bus-bus ini sama swasta bisa beli. Kenapa kita masih pakai lelang yang begitu lama? Dan Jakarta juga, Scania dulu, saya tanya, kenapa ada Daewoo, Hyundai, Hino, kenapa berhenti untuk membangun bus yang baik di Jakarta? Ternyata kalau lelang, pasti kalah sama produk dari China yang murah. Tapi mereknya nggak pernah dengar. Saya di kampung saya tanya, Anda pilih merek Mercedes-Benz atau merek Weichai? Orang kampung saya nggak sekolah pun bilang, Mercy Pak, Mercy. Kenapa kita masih beli sesuatu yang tidak baik? Nah kalau Anda nggak punya uang, saya bilang sama Dirut, Anda harus beli produk yang terbaik. Sampai kita pensiun, sampai kita mati, barang ini masih jalan. Kita akan penuhin Jakarta, seluruh tempat wisata, museum, jalur-jalur utama dengan bus tingkat gratis. Kita harap headway bisa tiap 10 menit, Pak ya. Kalau agak malam mungkin bisa setengah jam. Nah, kita siap melakukan public service obligation sampai 3 triliun nggak apa-apa. Yang penting warga Jakarta menikmati transportasi yang murah dan sejajar dengan bangsa-bangsa.